Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali dengan saya di dalam episod yang baru ini. Okey, kali ini saya nak unboxing. Tadang! Okey, Pet Hearts 3.0. Okey, iaitu komik pasukan adventure crossover dengan Mechamato. Okey. Wah, wow, best lah, mantap lah komik terbaru ni. Okey. Yang ni edisi terhad. Mana kalau habis ni, tak adalah jual. Okey, kalau ada peluang sekarang, belilah sekarang, okey? Siapa cepat, dia dapat. Pat-pat, siku lipat. tak ada arah. Carry on. Okey, Pet Hearts ni, saya beli dekat kedai, apa tu, Kadokawa dalam Shopee. Sekejap, eh. Okey, ni dia. Okey, saya beli dalam kedai ni, Kadokawa Gempak ni. Okey, harga dia RM34.90. Okey. Okey, korang yang mananya ada Shopee tu online tu bolehlah beli sekarang ya. Sebelum stok habis. Okey, dia ada stok berapa tu? 839 stok lagi. Okey, kalau habis ni saya tak tahulah dia restock balik ke ataupun dah habis. Okey. Oh, okay, jangan tunggu lagi. Pergilah order. Okey, carry on. Okey, masa saya buka parcel buku ni tadi, depan saya nampak okey. Apabila saya pusing ke tepi ni, dia geliklah sikit ha. Nampak tu kesan dia. Kemek, belakang pun dia apa? Macam kena tindih je. Macam kena smackdown pun ada ni. Tak ada arah. Okey, tapi harapnya janganlah figura dalam ni kena apa-apa, kok patah ke apa. Harap-harap okeylah keadaan dia. Okey. Itulah. Sayu tengok ah. Kalau nak kumpul kotak ni memang tak dapat lah ni. Sebab kotak ni dia dah kemek ni. Tapi tak apa, tak ada arah. Saya letak je lah ni nanti. Macam mana pun. Okay. Orang tak nampak belakang kan. Orang tengok depan je. Okay. Carry on. Daripada segi saiz. Pet Hearts yang 3 ni dia besar sikit. Dia lebar sikit. Sebab mungkin dia ada figura dalam ni. Kalau ikutkan. Okay. Yang ni yang kedua ni. Ni yang pertama. Yang pertama, yang kedua ni, dia nipis je. Okay, saya buat perbandingan ni, beza dia. Okay. Yang ni yang pertama, 1.0. Dengan 2.0 ni sama je, dia punya saiz. Yang 3.0 ni tebal sikit. Lebar sikit lah. Mungkin dia figura je dalam ni. Yang pertama ni hari tu, kita dapat komik satu dengan rantai kunci akrilik. Okey, yang jenipis je lah sebab tu dia punya box ni jenipis je. Yang kedua hari tu saya tak buka lagi. Dia dapat komik juga jilid kedua dengan akrilik standy. Dia macam ni lah, standy ni lah. Ni pun nipis juga, tapi masa dapat ni pun dia kemek juga ni. Tak tahulah kemek macam mana, tapi tak ada kesan ni. Mungkin masa packing tu lah kot dia punya ni apa, apa tu, ketat sangat kot plastik luar tu. Okey. Yang ketiga ni, yang tadi lah, yang tebal ni lah. Sebab mungkin ada ni figura ni. Okey, kita buka kotak ni. Sekejap. Boleh ke ni? Oh, tak boleh, ketat sangat dia punya plastik tu kot apa? Liat sangat. Okey. Kita lukakan sikit dengan gunting. Okey. Kita koyak je. Ya. Ya. Okey. Bestnya bau kedai. Bau baru, bau buku baru. Uyo. Ni nak buka mana, depan ke belakang ni, atas ke bawah ni? Mana mudah. Macam le bawah tu macam lekat je. Okey, kita buka ikut atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pai lekat. Konyotlah pula. Konyot. Okey. Okey, ni komik dia. Komik apa, 3.0. Oh, ni gambar Mechamato dengan Alex. Oh, ni dia pegang Prospera yang masa apa, episod 2 tu. Wah. Oh, lawa lah. Wah, berkilat-kilat. Okey, sama macam buku yang saya dah buka tu, yang Pet Hearts 1.0. Memang sama lebih kurang dia punya apa, kulit keras. Kan dia punya gambar ni berkilat. Gambar watak ni dia berkilat. Belakang ni biasalah. Wah, memang lawa. Tapi dia punya artwork dia samalah dengan kotak depan ni.
Okey, cuma pada kotak tu tak berkilat lah. Ha, buku ni berkilat. Ha, nampak tu? Oh. Oh, terbaik. Oh, mantap, mantap. Okey. Satu hingga tiga tamat. Maksudnya, oh ni jilid tiga ni mungkin yang jilid apa ni terakhir lah. Untuk episod ni. Okey, kita tengok dia punya figura pula macam mana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah, dah patah-patah je. Sebab kotak ni kemek. Ha. Eh, ada dah. Okey, tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada dah. Tak ada lagi. Apa eh. Okey, oh, memang kemek lah kotak dia. Ha. Oh, memang kena smackdown ni. Siapalah nak smackdown kotak ni. Eish. Okey, ni figura dia. Ada rasa macam ni. Rasa macam puas hati sangat dapat pegang figura ni. Dapat unboxing ni memang. Unboxing adalah satu kepuasan. Okey, siapa yang faham lah, siapa yang tak faham tu tak apalah. Okey. Okay, plastik ni pun saya gunting lah juga ya plastik ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wow. Okey. Oh, lawa lah. Dia punya figura dia ni. Detail eh. Boleh berdiri ke? Oh, tak boleh. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena isi juga ni tapak dia ni, base dia. Memang kena isi atas base dia juga. Sebab nak bagi dia berdiri sendiri ni, memang dia jatuh lah. Oh, tak boleh, tak boleh. Yang ni watak ni. Tak boleh juga. Okay, memang kena guna tapak dia, base dia. Okay, kita tengok dia punya ni, detail dia. Wah, oh, okay, memang detail lah. Dari pinggang dia ni. Oh, okay, okay, tak apa, tak apa. Okay, ni ada garis-garis ni. Kalau siapa-siapa rajin ni bolehlah buat apa panggil tu panel line ni. Macam kita buat panel line Gundam tu lah. Ada line-line ni kita boleh isi panel line. Mesti lagi lawa jadi. Okay. Oh, tapi lawa lah dia punya detail tu, okay. Okey. Dia punya gaya ni macam gaya selalu kalau mereka matur ni dia buat apa gaya apa gaya silat. Ha, ni macam gaya silat kan. Ha, hiya. Kemari kau. Ha. Okey okey. Okey, ni mereka matur. Ni mereka bot. Ha, okey, ni mereka bot. Okey, lawa-lawa. Okey, kita tengok watak Alex. Okey, watak Alex ni apa ni? Oh, ni dia punya apa scar apa tu? Parut-parut. Oh, parut ni kalau ada warna macam coklat ni boleh isi. Ha, nampak je jadi apa? Macam menonjol sikit dia punya parut tu. Okey. Hiyo hiyo di di di. Oh, sorry sorry. Wah, dia punya seluar ni pun apa ni beg-beg dia pun nampak okey. Nampak apa detail dia tu. Okey, kasut boot dia ni. Oh. Okey, lawa-lawa. Lipatan seluar dia pun okey. Okey. Ah, inilah kalau siapa tangan seni tu boleh lah. Ah, ni ada macam ni mungkin dia punya apa dia panggil? Lain-lain masa acuan je ni. Boleh kalau kau orang tangan seni boleh lah buang dia punya ni garisan ni. Korang warna balik, paint balik. Okey, sebelum kau orang pasangkan pada tapak dia ni, base dia ni, kau orang pastikan yang tapak dia tu betul lah untuk watak Mekan Mato eh. Macam ni dia ada tulis nama dia. Okey, ni untuk Mekan Mato. Okey, tapak ni. Yang watak Alex tu dia ada tulis. Dia tulis tu. Pasukan Adventure. Okey, jangan salah lah. Maknanya isi figura tu atas tapak masing-masing lah. Ya. Yeah? Takut nanti korang salah ni, takut dia tak boleh masuk betul. Okey. Okay, saya cuba pasang ni tapak dia ni. Ni yang Mekan Mato. Iya, iya. Okay, so far so good. Oh, dan ni dia lari sikit. Tak apa, boleh tarik si kaki dia ke depan. Oops. Oh, payah sikit lah. Dia macam ketat sikit. Dia kena sudut tu betul. Ah, okay, baru boleh masuk. Okay. Okay. Untuk Mekan Mato, siap dah. Okay, yang figura Mekan Mato ni dia tak boleh bergerak eh. Dia tak ada join. Dia memang apa tu. Macam ni je lah gaya dia.
Gaya dia kekal macam ni. Ya, dia tak ada joint, dia tak ada sendi untuk gerak-gerak tangan dia, apa nak pusing kepala ke apa, tak boleh ya. Dia memang macam tu je lah gaya dia. Sampai ke sudah, macam tu je lah. Okay, okay. Okay, saya pasang base untuk Alex pula. Ya, sekejap ya. Bismillah. Baik, kita ada masuk je ni. Oh, ikutlah. Kecil je lubang dia. Sekejap ya. Ah, boleh, boleh. Tapi dia ketat lah nak masuk. Oh, yang ni pun macam lari sikit. Okay. Okey, lari pun lari lah tapi boleh. Kena apa? Bengkok. Kena tarik kaki dia ke depan sikit. Ha, boleh boleh. Okey. Wah, lawa lah. Wah. Oh, tak rugilah kau orang beli ni, memang boleh buat koleksi. Memang lawa dia punya ni, stylo betul. Uyo. Boleh fight dua ni. Ya. Okey, base dia ni boleh kita boleh cantum. Dia macam puzzle tu. Okey, kita boleh lekatkan. Tekan je ke bawah. Okey, oh gitu. Terangkatlah pula. Bismillah. Okey. Macam tu. Oh, okey, lawa-lawa. Okey, kita lekat tapak dia macam tu eh, base dia tu. Okey, dia berdua lah. Sebelah-sebelah lah. Sebelah maknanya belah. Wah, mantap, mantap. Wah lah, wah lah. Okey. Wah, memang stylo betul lah. Oh, memang lawa. Wah, ni kalau buat apa ni, koleksi ni buat apa tu, letak dekat dalam kita punya detof ni, wah memang gempak lah. Memanglah, sebab memanglah gempak, sebab dia memang daripada gempak star kan. Okey, okey. Wah, memang ni kombinasi ni memang bagus lah, memang lawa. Okey. Okay, detail dia pun okey. Okey. Okey, kita tengok komik dia pula macam mana. Dia punya tu saya rasa sama lebih kurangnya dengan komik yang 1.0 tu. Okey, kita review komik dia sekejap. Okey, carry on. Okey, komik dia ni kesinambungan daripada apa tu, komik jilid 1 dan jilid 2. Okey. Okey, dan dia punya artwork dia macam biasalah. Samalah. Okey, tajuk dia ni Gandingan Wira. Okey. Okey, saya tunjuk sikit je lah ya. Dia punya tu intro ni kat sini. Okey, ni disambung daripada episod yang jilid kedua tu. Yang dia masuk dalam dimensi lain tu. Okey. Okey. Wah, lawa lah dia punya artwork dia. Okey, okey, itu saja saya tunjuk. Atau saya tunjuk lebih-lebih. Kalau nak tengok, nak sampai habis, kena belilah ya. Ya, saya tak nak apa, nanti kau cakap saya bagi spoil ha, kan spoiler kan ha, orang lain kan marah kat saya pula. Okey, nak tahu jalan cerita dia macam mana sampai akhir tu, okey, boleh beli. Okey, tak rugi ya, boleh buat koleksi ya. Kalau nak best lagi, belilah ketiga-tiga jilid dia, jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Okey, boleh buat koleksi. Okey, yang ketiga ni dia special sikit sebab dia ada figura. Okey, figura ni lah Michael Matur dengan Alex ni. Mana tahu depan ni tak keluar dah, keluar benda lain pula. Dia jadi akan jadi barang antik lah nanti. Okey, rare, barang rare. Oh, gitu. Okey, sampai di sini saja episod kali ini. Saya ni lah review tentang apa, jilid ketiga ni, buku apa, komik Adventure Crossover dengan Michael Matur. Okey. Okey, jangan lupa bagi yang belum subscribe tu, okey, subscribe, like dan share ya video saya ya. Ya, semua akan dikenal. Okey, semoga kita berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih.